Tentara Nasional Indonesia tak hanya bertugas sebagai penjaga kedaulatan NKRI semata, tetapi di balik tugas beratnya tersebut, prajurit TNI juga dituntut berbuat semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Saya mengharapkan kesediaan dari rekan-rekan sekalian. Sepenuh hati, tulus ikhlas, kita bantu masyarakat di sini. Kita bangun kembali jembatan yang sudah rusak dengan swadaya kita. Tetap semangat! Semangat! Dan sebagai bentuk kemanunggalan TNI terhadap rakyat, Koramil 03 Pandan, bagian dari Kodim 0211 Tapanuli Tengah, dan Korem 023 Kawal Samudra, melaksanakan tugas bakti nyata berupa rehab total sebuah jembatan penyeberangan sepanjang 50 meter dengan kondisi rusak berat yang selama ini dikeluhkan masyarakat di lingkungan 3 Kelurahan Aek Tolang Induk, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pasalnya jembatan tersebut merupakan akses jalan para pelajar ke sekolah dan masyarakat untuk menuju lahan persawahan serta pemakaman umum. Meski harus berhadapan dengan medan yang cukup berat dan kondisi cuaca panas, namun bagi mereka, prajurit TNI Koramil 03 Pandan, hal tersebut bukanlah sebagai penghalang dalam melaksanakan tugas berat apapun demi terwujudnya kemanunggalan TNI bersama rakyat. Ini dibuktikan satu persatu lantai kayu jembatan yang telah lapuk dan rusak dibongkar oleh para prajurit TNI Koramil 03 Pandan untuk diganti dengan yang baru agar bisa kembali dilalui masyarakat. Setelah melakukan proses pengerjaan selama 2 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 26 Oktober 2018, akhirnya jembatan penyeberangan sepanjang 50 meter di lingkungan 3 Kelurahan Aek Tolang Induk, Kecamatan Tuka tersebut selesai dikerjakan dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Bagi masyarakat lingkungan 3 Kelurahan Aek Tolang Induk, Kecamatan Tuka, apa yang dilakukan para prajurit TNI Koramil 03 Pandan itu sangat bermanfaat bagi mereka.